saya mulai dari bulan Maret, 18 Maret 2015. Idenya kita mengadopsi dari Malaysia, karena dulu kita kan pernah menjadi tenaga kerja Malaysia dan juga pernah belajar di sono, sering makan tom yam, jadi kepikiran untuk ngembangin ini. Menurut Mas Baha, cita rasa tom yam kelapa yang ia buat sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi tidak terlalu asam atau pedas. Tapi setelah saya cicipi, menurut saya tom yam kelapa ini malah rasanya seperti tom yam asli di Thailand sana loh.